Dikutip dari bolasport.com, PP PBSI beberkan persiapan para wakil Indonesia jelang tur Eropa. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP PBSI membeberkan persiapan para pemain menghadapi kompetisi BWF World Tour yang akan bergulir di benua Eropa akhir bulan ini. Indonesia akan menghadapi dua turnamen level 750 yang bertajuk Denmark Open 2022 dan French Open 2022. Turnamen Denmark Open 2022 akan berlangsung lebih dulu, yang dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 23 Oktober 2022. Adapun turnamen French Open 2022 bakal berlangsung 2 hari kemudian pada tanggal 25 hingga 30 Oktober 2022. Dengan dua agenda turnamen bulu tangkis level atas secara beruntun, PP PBSI lalu membeberkan persiapan para wakil tanah air yang akan berlaga. Kepala Bidang dan Pembinaan Prestasi Rioni Mainaki lalu menyebut 5 sektor yang akan turun tidak mengalami hambatan. Mulai dari kesiapan fisik hingga mental, dipastikan Rioni dalam keadaan siap bertanding menatap tur Eropa. Kan kita punya waktu kemarin hampir 1 bulan ya, jadi setiap sektor mereka dalam keadaan yang siap, kata Rioni kepada awak media di Pelatnas Cipayung, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2022. Cedera beberapa pemain sudah sembuh dan ada waktu 10 hari lagi. Saya harap mereka bisa lebih maksimal ya. Fokus dan teamwork sudah bagus, jadi tinggal jaga aja. Untuk pertandingan nih, bukan saat mau berangkat. Nah, sekarang ini nih kita tekankan kita udah mulai mempersiapkan dari fisik dan mental. Adapun target juga tak lepas menjadi salah satu hal yang diungkapkan oleh Rioni Mainaki kepada para pemain yang akan berlaga. Misalnya saja, dari sektor ganda putra dan ganda putri, ditargetkan untuk bisa meraih podium tertinggi yakni juara. Dari ganda ya kita target juara, ungkap Rioni. Ganda putri juga si Apri sama Fadia ini, karena saya lihat dari penampilan mereka baru menjadi partner, tapi sudah masuk dan sudah adaptasinya bagus. Mainnya juga konsisten terus. Saya harapkan mereka maksimal ya, bisa juara juga. Untuk Grego ya, saya berharap tembus final. Sedangkan Mix, saya rasa targetnya semifinal. Dan berikut daftar wakil Indonesia yang akan berlaga pada turnamen awal, yakni Denmark Open 2022. Di sektor tunggal putra, wakil Indonesia diwakili yakni Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Cesar Hiren Rustavito, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Kemudian di sektor tunggal putri, ada nama Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Kemudian di sektor ganda putra, diwakili pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana, serta Leo Roli Karnando Daniel Martin. Berikutnya di sektor ganda putri, diwakili pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti, serta Febriana Dwi Puji Kusuma
Amalia Cahaya Pratiwi. Dan terakhir di sektor ganda diwakili pasangan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, serta Jakaria Josiano Sumanti, Hediana Juli Marbella. Over.